Baik, bismillah eh, Kita punya suatu keluarga Merencanakan punya 5 anak Jadi kita punya N Itu sama dengan 5 Perhatikan di sini Kita punya masalahnya kurang dari 100 ya. Jelas ini adalah masalah diskrit Kita punya di sini Yang kita pelajari adalah Distribusi binomial Di sini dari diagnosa dokter Kemungkinan keluarga itu punya anak, -anak laki-laki Ada 20% ini P nya nya 20% maka kita punya 1 per 5 perhatikan disini uh, key nya adalah peluang mereka punya anak perempuan pasti 1 minus 20% kita punya 80% atau kita punya di sini 4 per 5 nah kemudian kita akan cari tahu peluang bahwa keluarga itu punya maksimal dua anak laki-laki. Jadi P ketika dia X-nya kurang dari sama dengan dua. Kenapa? Karena maksimal dua. Berarti 0, 1 boleh. Nah, ini kita cari dulu. Kita mau cari ini. Karena ini masalah diskrit, kita bisa cari satu-satu masalahnya. P X sama dengan 0, kita punya kombinasi n-nya 5 0 kemudian kita punya di sini 1 per 5 pangkat 0 kemudian kita punya kinya nya 4 per 5 pangkat 5 nah kemudian kita punya hasilnya di sini adalah kombinasi 5 0 itu adalah 1 kali 1 berarti kita punya di sini 4 pangkat 5 bagi 5 pangkat 5 Nah, kemudian untuk P, X sama dengan 1 ya. Kita punya kombinasi 5, 1. Kemudian kita kalikan 1 per 5 pangkat 1. Kali 4 per 5 pangkat 5 berarti pangkat 4 ya. Ini kita punya 5 kali 4 pangkat 4 bagi 5 pangkat 5 ke nah, sini. Kita simpan lalu kemudian kita punya lagi px sama dengan 2, maka kita punya kombinasi 5 2. Nah, di sini kita punya kali seperti mah pangkat 2. Kemudian kita kalikan 4/5 3. Kita punya di sini eh, 5 kombinasi 2 itu adalah 5 faktorial berarti kita punya 5, 4, 3 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial maka kita punya 10 ya 10 kali 1 per 5 pangkat 2 kali 4 per 3 per 5 pangkat 3 maka hasilnya adalah eh, 10 kali 4 pangkat 3 bagi 5 pangkat 5 nah ini kita punya px kurang dari sama dengan 2 itu sama dengan px sama dengan 0 ditambah dengan px sama dengan 1 ditambah dengan px sama dengan 2 karena dia diskrit jadi kita kerjain satu-satu nah, kita punya di sini 4 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 ditambah 5 dikali 4 pangkat 4 bagi 5 pangkat 5 kemudian kita punya tambah lagi 10 kali 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 maka di sini kita punya kita keluarkan 4 pangkat 3 5 pangkat 5 nya di dalamnya kita tinggal ada 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 ditambah 10 oke okay. ketika kita punya 4 pangkat 3 bagi 5 pangkat 5 nah di sini kita punya 4 kuadrat itu 16 tambah 5 kali 4 20 tambah 10 nah, kita punya di sini eh, 10 tambah 20 itu 30 30 tambah 16 46 jadi kita punya 4 3, pangkat 3 itu 64 64 kali 46 kita punya di sini 64 dikali 46 dibagi dengan 5 pangkat 5 kita punya 5 pangkat 2 itu 25 ya 25 kali 25 itu 625 jadi kita punya 625 dikali 5 dan nah, di bawahnya adalah 625 dikali dengan 5 nah ini yang akan kita cari hasilnya perhatikan dari 64 dikalikan dengan 46 kita punya 4 kali 6 adalah 4 nyimpen 2 lalu 6 kali 6 36 38 dan 4 kali 4 16 16 di sini nyimpen 1 kemudian 6 kali 4 adalah 24 berarti di sini kita punya eh uh, 25 ya Oke. Okay. Perhatikan di sini kita punya 4. Kemudian 14. Kemudian kita punya 9. Kita punya 2. 2 9 Yang atas 2944 kemudian yang bawah adalah 625 uh, 5 kali 5 kita punya 6 5 itu adalah 5 12 1 6 x 5 30 31 3125 Nah ini uh, adalah peluang eh uh, untuk satu keluarga itu punya maksimal 2 anak laki-laki.